kau dan aku. Tak ada yang kau merubahnya. Kadangkala dalam berkawan, kita harus mahir dalam menjaga masa. Ada masa kita perlu berdiam. Ada masa kita harus melepaskan mereka. Bukan untuk selamanya, tapi untuk seketika. Demi memberi ruang untuk mereka mencari keinginan hati mereka. Dan akan tiba masa seorang kawan harus mahir dan bersedia untuk berdepan dengan kawannya walaupun telah sekian lama terpisah. Semata-mata demi sebuah persahabatan. Reza, kau kat mana? Kau tahu kan, Adrian nak balik hari ini? Aku nak jumpa kau, boleh tak? Aku tak ingin jadi begini. Aku tak ingin terus mengulangi kesilapan yang pernah ku buat. Sampai di sini saja, ku tak ingin lagi. Kau nak pergi mana lepas ni? Tak tahu. Aku cari hotel kot. Jom. Ana. Kau masih lagi tak jawab soalan aku tadi. Kita kahwin, jom. Biar aku jaga kau dengan baby. Kau tahu kan aku sayangkan kau? InsyaAllah, Adri. InsyaAllah, okey? Dah tak ada apa yang kau boleh buat dah, Sally. Kau asing cerita kat aku. Yang Adri cakap kau bukan pilihan pertama dia. Betul? Tapi aku cintakan dia, Reza. Tak, kau tak cintakan dia. Kau cuma fikir yang kau tu cintakan dia. Apa yang kau merepek ni? Tak, aku tak merepek. Aku cuma nak sedarkan kau je. Dalam perhubungan, kalau tepuk sebelah tangan takkan bunyi. Dalam kes ni, kau yang tengah kejarkan dia. Reza, kau faham tak yang aku sayang dia? Kau faham kan? Sudahlah. Aku dah bosan lah dengar benda berulang kali. Aku tahu apa masalah kau. Masalahnya kau tetap nak menafikan. Dia tak suka kau tetap nak kejar dia. Kenapa? Siapa cakap dia tak suka aku? Dia suka akulah, Reza. Okey, mana bukti dia? Ada yang kan merubah. Selena, ya. Saya rasa saya suka kat awak kot. Apa awak cakap tadi, Adri? Saya cakap saya suka dekat awak. Betul ke ni, Haji? Dan masihkah seperti dahulu engkau dan aku? Tak ada yang kan merubahnya. Haji? Ha? Tak ada, saya nak awak ulang balik apa tadi awak cakap. Betul. Saya memang suka kat awak. Seriously? Tak. Dia tak serius. Sebab dia pun tak tahu apa yang dia buat. Dan kau pula sampai sekarang masih nak menafikan benda ni. Kalau aku jadi kau, aku tinggalkan si Adi itu. Sebab aku tahu kau tak yakin dengan hubungan kau. Apa benda kau buat ni adalah sia-sia. Aku tahu. Tapi Reza, bukan senang aku nak lepaskan Adri dekat Anna. No! Aku kena menang juga. Kau ada pergi mana tu? Aku nak pergi airport. Adri balik hari ini. Aku tahu Adri balik dengan Riana. Kau hati-hati lah. Aku tak nak kau jadi teruk. Karena hingga saat ini, bila kau kembali, nanti aku tetap di sini menantikanmu.
Siapa kau suka AJ, ya? Kenapa bukan Reza ke, Jamal ke, Hamid ke, siapa-siapa lah? Banyaklah budak jantan kat sekolah ni yang kau boleh suka. Kenapa, AJ? Bila masa aku pilih AJ, dia yang terhege-hege dekat aku. Kau ingat aku hadap dengan AJ tu? Kalau kau tak hadapkan dia, kenapa kau layan dia? Mana ada? Ya, kau layan dia. Kau bagi harapan dekat dia. Aku tak bagi dia harapan. Dia yang datang kat kau. Kau tahu tak aku jumpa dia? Aku cakap dengan dia, aku takkan couple ke, bercinta ke dengan boyfriend kawan-kawan aku maupun ex-boyfriend dia orang. Habis tu, kenapa kau jumpa dia secara senyap-senyap? Kau tak bagi tahu aku kan? Eh, kalau orang tak bagi tahu aku sampai matilah aku tak tahu yang best friend aku ni, aku keluarkan boyfriend aku. Eh, korang dah lah. Kau diam, eh? Yes, aku gila. Eh, dah lah, anak kau ni. Kau tahu tak? Aku tak ada yang best friend macam kau. Kau tegek-gek kat jantan tu. Jantan tu relax je. Kau yang kata sekali ni kata. Eh, aku kata dah lah. Yang korang bergaduh macam orang tak ada otak ni, kenapa? Sebab seorang lelaki korang bergaduh macam ni. Rupa gila siapa korang ni? Kau dengar sini, Ana. Mulai hari ini, saat ini, Rihanna binti Lokman, kau bukan lagi best friend aku. Kau dengar tau, kau bukan lagi best friend aku. Kau buat aku, Pahal. Kenapa? Kau ada masalah dengan imej baru aku ni? Kau dah kenapa ni, Sarah? Mana tudung kau? Tudung? Kau tu tak pakai tudung. Aku tak pelik pun imej kau. Memanglah. Aku memang tak bertudung dari dulu lagi. Tapi kau? Kau daripada kecil kau bertudung. Aku dah agak dah. Kau mesti nak cakap macam ni, Bia. Aku dah agak dah. Aku pelik lah. Kenapa manusia bila seorang perempuan tu pakai tudung, semua cakap alhamdulillah. Tapi bila seorang perempuan tu risau untuk buka tudung, tak ada pula orang cakap alhamdulillah. Kau tak rasa cakap ni bias ke? Apa benda yang kau merapu ni, Sarah? Apa pula aku merapu? Aku cakap benda yang betul, benda yang nyata, benda yang nampak. Malaysia ni macam pelik sikitlah, very typical. Kalau orang tu berhijrah pakai tudung, orang cakap masya-Allah, cantiknya, confirm ke syurga tempat kau. Tapi kalau orang tu decide daripada pakai tudung nak buka tudung, orang cakap astagfirullahalazim, pernah jadi dengan kau ni macam confirm tempat kau ni kat neraka. Kau rasa adil ke? Kau lah sebagai seorang wanita yang tak pakai tudung dengan rambut berkarat kau macam ni, kau rasa kat mana tempat kau? Sedangkan kau ada buat baik ni. Kau sembahyang tak tinggal. Tapi kau kena campak masuk neraka. Tak adil, aku tahu tak adil. Kau tahu tak, syurga tu bukan tempat mutlak untuk orang yang pakai tudung je. Untuk orang yang tak pakai tudung macam kita ni, boleh layak juga untuk masuk syurga. Kau rasa? Betul tak apa aku cakap? Betul kan? Betul kan? Dan aku malai lah kau. Berarti kau tahu orang yang tak pakai tudung pun akan boleh masuk syurga. Tanya kenapa? Suka hati dia je nak halah haram kau hukum. Takutlah. Ku rindukan tika alam persekolahan membuatku bahagia. Iya, apa dia? Kita kahwin nak? Biar aku jaga kau dengan baby. Kau tahu kan aku sayangkan kau? Begitu. Aku tak nanti dia minta maaf. Boleh lah. Eh, tapi kenapa, Ana? Sally tu kawan baik aku kot. So? Satu sekolah tahu Sally tergila-gilakan kau, Abby. So? Kau mesti tahu apa kod kita orang pakai, kan? Kau tahulah kod tu apa. Kita takkan dating dengan kawan-kawan kita punya boyfriend. Mahu pun dia punya ex-boyfriend. Tak boleh. Aku gelik. Eww! Eh, tapi masalahnya, Ana. Aku tak nak dia, Ana. Aku nak kau. Dari dulu lagi aku suka kau, Ana. Cuma kau je yang aku nak. Aku tak nak orang lain, Ana. Aku nak kau. Eh, kalau Sally dengar kau nampak dia sedih, eh? Eh, nantak dia lah. Kalau aku tahu aku nak buat macam ni, kan? Aku tak nak datang jumpa kau, Aidri. Eh, cincin ni untuk kau, Ana. Betul tak? Aku datang jumpa kau ni sebab aku nak kau pergi dari Sally. Betul-betul, Aidri. Cincin ni untuk dia, bukan untuk aku. Kenapa kau nak bagi aku buat apa? Tolonglah, cincin ni aku nak bagi kau. Masuk kau, Ana. Kau faham tak? Ya, Ana. Biar je lah dia, Ana. Sally!
aku. Eh, Sally. Kau tak payahlah percaya apa kau nampak tadi. Tolonglah. Penipu! Kau jangan ada drama kat sini. Tolong. No, no. Apa yang drama? Apa yang aku nampak tadi drama, ha? Kau ni kan bak-bak sekali drama lah. Aku tahu selama ni semua agenda kan? Semua agenda kau kan? Ha? Kau suruh aku tinggalkan Andrew sebab kau nak dia kan? Eh, kau ni kan memang dasar perampas! Aku bukan... Kau tahu aku tak suka kan? Kau panggil aku... Eh, Hana, kau bukan tak tahu si Salina tu memang gila ke si Adri yang kau pergi jumpa pergantangan tu kenapa? Kau pun sama macam Sally tak percaya kat aku. Biarlah semua orang tak percaya kat aku. Pergi mati semua orang. Allah, hai. Kau tu pening kepala aku ni. Aku suka yang salah. Tolonglah Adri kau couple dengan dia. Kau tahu dah seminggu tau dia tak bercakap dengan aku sebab benda bodoh ni. Eh, kau ni gila lah. Benda-benda macam ni kau nak pasal aku? Ya, aku tahu. Tapi dia kelah tangan dia sebab kau tau. Kau biar betul. Takkanlah aku nak tipu, astaghfirullahaladzim. Adri, kau tahu tak? Sekarang ni kau bagi dia peluang. Betul ke ni, Adri? Adri? Ha? Tak ada saya nak awak ulang balik. Apa tadi awak cakap? Betul. Saya masuk. Kau rasa apa yang kau buat ni betul? Kau rasa apa? Yalah. Dengan beri harapan palsu pasal Lina. Kau sendiri tahu kan yang Eddie tak suka kat dia? Kenapa kau buat macam tu? Apa kau buat, Lina? Apa kau buat ni? Encik, kat depan tu boleh buat U-turn tak nak pergi kat situ? Boleh, boleh. Abang bermimpi. Jarang Farah tengok abang bermimpi kebelakangan ni. Abang mimpi apa? Ana. Abang mimpi Ana, Farah. Dia datang masa hari perkebumian abang. Jangan merepeklah, abang. Dah abang berehat, ya? Farah nak balik sekejap. Abang stay strong. Please. Because we are going to find something. What are we finding? We'll find out later. Hurry up. What a beauty. Oh
Dengar ni aku nak cakap. Korang adalah the best thing happen in my life. Kau dorang lah. Alah, that's sweet. Alah, kau buat aku rasa tajam lah. Janji dengan aku, eh. Apa-apa jadi pun, kita stay macam ni. Apa jadi pun, kita takkan berpisah. Jangan pasal laki tergaduh, eh. Kalau konsekuensi boleh tak? Kita kan sisters. Eww. Eh, Salina, apa kau cakap macam ni? Eh, dah. Eh, korang. Janji? Janji! Janji! I miss you guys. Ada yang kan berubahnya. Okay, let's do this. Masihkah kita seperti dahulu? Mommy, what are you doing? I'm digging something, baby. You want to help Mommy? Yes. Okay, you like it? Help Mommy. Sarah? Mommy? Yes, baby? Who's that? Sarah ke? Tak, kau sabar. Kan? Hai. Baru balik ke? Bila balik? Oh, aku baru balik tadi. Tadi. Wow, kau dah banyak berubah kan? Saya tak nampak. No, I'm not. Itu sama. Itu masih perangai macam dulu. Kita tak panas baran. Siapa ni? Somel? Anak aku. Anak kau? The one and only. Kau buat apa kat sini? Kebetulan aku ambil gambar kat sini. Lalang tu aku nampak dia orang kat sini. Bila aku datang, aku ingin kau. Kau pula buat apa kat sini? Saja. Aku saja cari yang dulu-dulu tanam kat sini. Tak boleh ke? Okey. Weh, kau tahu tak kau mengilat? Mengilat apa? Ya, mengilat. Sepatutnya kau akan jumpa tempat tu 5 hari akan datang. Bukan 5 hari sebelum macam ni. Kalau Kak Sarah dengan Salina tahu, mesti dah bengang je. Confirm. Yalah, aku alang-alang dah lalu kat situ. Aku nampak pokok tu. Pasal aku macam singgah lah. Dan aku singgah tu alang-alang aku korek-korek sikit. Tapi tak ada apa pun. Tak jumpa. Memanglah tak jumpa sebab aku muncul. Kalau aku tak datang tadi, dah rasa kau korek sampai jumpa kan? Hei, kau tahu sebab apa kau tak jumpa? Sebab Allah tu maha kuasa. Ha, dia tak izinkan kau jumpa. Sebab kau tu mengelat tau, mengelat. Mana ada kau mengelat? Benda tu lagi pun aku yang tak nak kat sini. Kau nak sibuk kenapa? Biarlah. Confirm kau tak pernah berubah. Ya. Ni kau nak kontak kat mana ni? Kau saya hantar dekat hotel mana-mana dekatlah. Aku hantar kau balik rumah lah. Kesian weh, bapak kau tengah sakit kat rumah tu. Alah, tak nak lah. Tak payahlah macam tu. Asal kau tak nak aku hantar kau balik rumah? Ha? Sebab aku balik pun, aku nak jumpa kawan-kawan aku. Aku rindu. Aku nak jumpa ayah aku pun. Jantan kan? Sekejap!
Siaplah! Orang gila ni tak kena sabar ke apa? Hei. Sekejap aku datang! Ya! Ya, aduh. Lambat eh. Ya. Yana! Oh, Yana! Cepatlah, lambatlah! Sabar ke apa? Bising gila lah. Oi, kau senyap boleh tak? Mak aku tengah sakit kat atas tu lah. Slow sikit horn tu. Lah, cepat anak kawan-kawan tengah tunggu tu. Mawa. Mawa pergi cakap kat dia orang tu. Kalau dia tekan horn tu, saya ambil kasut saya tepek tamu ke seko-seko. Mawa cakap kat dia orang sekarang. Kan dah lambat ni. Ayalah. Ish, budak-budak ni. Sabarlah sikit. Tercomot-comot ni. Assalamualaikum. Good morning, Mama. Ma, okey tak? Morning. Apalah Mama duduk dalam gelap ni. Langsir kejap lah. Barulah indah dunia ini, Mama. Kamu tak pergi sekolah lagi ke? Kejap lagi. Nak pergi breakfast dengan Mama dulu. Kita makan ya. Ta-da. Ya Allah, kat luar tu dah nak hujan. Tak pergi lagi ke? Alah, ni Mawa masak bubur ayam ni sedap ni, Mama. Makan eh. Kata kamu tu kenapa? Masa rehearsal prom night tu terjatuh. Kamu gaduh kat sekolah. Tak adalah. Makan, Ma. Lapar. Mama janganlah macam ni, Mama. Mama tahu tak? Mawa cakap dekat Ana daripada semalam Mama tak nak makan. Kalau Mama tak sihat, Mama pingsan. Siapa risau Ana tahu? Makan. Setulah Mama kita. Sedap ni, Mama. Sikit. Sikit, no. Papa mana? Dah seminggu Mama tak nampak dia. Papa kamu sibuk sangat ke? Mama lupa eh? Papa kamu stesen. La ilaha illallah, Ana. Kawan dah lama dah tunggu kat bawah. Abiam Makwa yang suapkan Mama. Cepat. Main budak. Tolong Makwa eh? Yalah. Mama makan eh? Kalau Mama tak makan, Ana ukut Mama. Ana nak kahwin dengan bangla kat petrol station tu. Boleh kalau dia handsome. Okay, Mama ni. Tish. Cepatlah main-main. Gila, Ma. Mama. I love you. Bye. Assalamualaikum. Bye, Mama. Bye. Aku jatuh dan mencinta. Tuhan tolonglah aku luar. Bila kita kerangka ada apa-apa, tak jelas kan? Ian, mana kereta awak ni? Panaslah, saya dah pening tau. Ya. Okey, korang-korang tolong angkat beg aku simpan, okey? Wah, seronok hidup kau kan? Panaslah. Eh, Mas, tolonglah aku. Ana. Ya, kau berdiri kat situ, kenapa tolong aku? Ana. Apa? Aku ada benda cakap dengan kau. Kau cakap apa? Aku ada benda nak cakap. Sekejap. Sekarang ini masalah. Oi, seronok ke dating siang-siang hari ni, Papa? Seronok! Ana. Buat apa kat sini? Aren't you supposed to be at school? Aren't you supposed to be with your sick wife? Tak ni. Papa ada meeting dengan... Meeting apa, Pa? Meeting apa? Siapa perempuan ni? Diana. Saya Farah. Saya... I'm not talking to you. I'm talking to my father! Diana! Siapa ajar Diana jadi biadab ni? Papa yang ajar Diana jadi biadab macam ni. Kalau Papa tak biadab dengan Mama, anak takkan biadab dengan Papa. Papa tahu tak? Tiap-tiap hari Diana jumpa Mama, Mama tanya mana Papa? Anak tipu. Papa ingat anak suka menipu ke? Suka ke?
apalah dosa Mama buat kat Papa sampai Papa sanggup buat macam ni kat Mama. Kalau apa-apa jadi kat Mama, anak takkan maafkan Papa. Mama sakit kanser. Dapat suami tak guna macam Papa ni. Papalah kanser sebenarnya! Ana? No! What goes around comes around, Papa. Kita tunggu. Ana! Ana! Celebrate jangan Mama. Papa lambat ni ada meeting. Happy birthday. Tak apalah Ana. Papa sibuk kot. Kenapa Papa macam ni ya? Bukannya lama sangat pun nak celebrate sama-sama. Susah sangat ke? Apa masalah Papa tu? Pak, bangunlah. Mama memang kat atas seorang je. Sian dia. Panaslah kat atas tu. Pula panas kat sini. Kat atas lah sejuk ada aircon, Pa. Kalau kena apa-apa kat Mama, Mama tu sakit tau. Bangunlah, Papa. Apa susah sangat bangun? Sekejap je jalan kaki. Ting-ting-ting lah sampai kat atas. Jomlah, Bang. Dah 3 kali appointment saya dekat hospital tu. Abang tak ikut tau. Alah, awak pergi sendiri je lah. Macam tak biasa je pergi kemo tu sorang-sorang. Oh, saya tak larat nak tunggu teksi sorang-sorang. Tolonglah, Bang. Saya sibuk, tak tahu ke? Ma, jom pergi dengan Ana. Orang kalau tak sudi, tak boleh buat apa. Tak ikhlas semuanya, Ma. Ana kan nak pergi sekolah. Tak payah. Ana boleh ponting. Nak akan bapak, bapak tak boleh pakai. Ana tak main cakap macam tu tau. UiTM, kata nak belajar sama dengan kawan dekat US. Tahu, tapi Ana nak duduk sini jaga Mama. Sayang, Mama tahu jaga diri. Tapi Ana dah tak nak dah Mama nak belajar kat sini. Ana memang nak jaga Mama. Ma. Apa, Ma? Angin ni. Mama cuma rindukan Papa kamu. Ana kan ada. Ana jaga Mama kan? Nak fikir sebab hati Papa bawa sini ke Mama kan? Jangan cakap macam tu sayang. Jangan cakap macam tu. Lepas tu pun Mama sedih. Engkau ni. Dah dasar ni rumah kau. Kau ni kenapa? Kau dah tahu aku tak buat dua benda dalam satu bahasa. Kau ni kan. Habis tu salah aku. Salah kau lah. Kau tak tanya aku. Tiba-tiba datang kat sini. Kau ni. Tak yang kau nak serabut ni kenapa? Kau boleh relax tak? Ha? Kau apa tahu? Taklah. Tak. Sekarang ni kau buat bertenang. Kau relax. Kau jangan nak menggelabar. Jahanam kita aku yang cantik ni. Boleh tak kau relax je? Apa gelabar-gelabar? Kau macam tak kenal aku macam mana? Susah cakap dengan orang macam kau ni. Ha, siapa tu? Riana, is that you? Siapa puan? Ya Allah, Ana. Ana dah balik dah. Alhamdulillah. Ya Allah, Ana. Rindunya makwa dengan kamu, Ana. Ya Allah,
makin cantik kamu ni, Ana. Tak adalah macam dulu-dulu tu. Dulu tu macam apa lah? Mawa, tomboy bukan peng... Lah, tak kisahlah. Kid ke, tomboy ke, yang penting Ana dah balik sini. Kalaulah papa kamu tahu ni, mestilah dia lah yang paling gembira sekali. Eh, tu anak-anak ke? Lah, bawa perasan ke Mawa? Ha, tu lah. Excited sangat dapat jumpa Ana ni. Baby Ana, Mawa. Ya Allah, comelnya. Sebiji rupa kamu, Reza. Ha? Eh, Mawa, selisih malaikat 44 Mawa kalau jadi bapa anak saya. Lah, ya ke kisahnya? Mati-mati Mawa ingat kamu berdua ni dah kahwin. Hei, Mawa, saya hidup ke mati ke mati. Hidup balik, saya takkan kahwin dengan Reza tu. Geli eh. Saya kalau hidup balik pun tak nak, Mawa. Geli. Ha, habis tu, budak tu anak kamu dengan siapa? Tak ada siapa, Mawa. Lah. Takkanlah budak ni tak ada bak. Tak apalah. Mak Wa masuk dapur dulu ya. Mak Wa siapkan dinner, nanti kita makan sama-sama. Ya Reza? Ya Mak Wa. Ya Mak Wa. Lapar ni. Yalah. Weh. Dia nak kandung kau ke? Kau nak tanya aku betul tu. Kenapa? Kau nak jadi bapa angkat dia ke apa? Eh tak yalah, aku tanya pun salah ke? Baliklah sekarang. Yelah, yelah. Kamu nak ke mana, Ana? Aku nak baliklah. But this is your home. Not anymore. Lepas apa yang bapa buat dekat mak aku, aku dah jijik lah pijak rumah ni. Aku geli. Dia pun Reza bawa aku datang kat sini, tahu tak? Mami, who's this lady? She's the perampas, sayang. What's perampas? Don't mind me looking at right now. Engkau dan aku, tak ada yang kan berubahnya. Sampai dah, Ana. Nah, sampai dah, Ana. Reza! Reza! Apa dia? Kenapa kau tolong aku tadi? Tolong apa? Aku pukul muka pengawas tu. Sebab aku tak suka main bukit. Kenapa? Sebab kat sini aku seorang boleh main kau. Kita kat mana ni? Kita kat hotel. Hotel mana? Hotel dekat rumah aku lah. Kenapa kat rumah kau? Okeylah hotel ni. 5 bintang. Kau nak hotel mana lagi? Okey. Tapi baby tidur pula. Apa yang mana baby tidur? Kalau aku gerak di time tidur, nanti dia bangun dia meragam. Kalau dia meragam, kau susah. Aku pun. Tak apalah, biar aku dukung dia. Tak payah dukung dia. Tak payah naik bilik akulah. Lah, apa hal pula? Eh, kau ingat aku nak rogol kau ke, Ana? Eh, tolonglah. Aku tak ingin nak rogol kau. Kau tu bukan tes aku. Macamlah kau tu tes aku juga. Tapi macam mana ni? Turun, Sarah. Mak tahu kamu ke atas. Sarah. Tunggulah. Mak kamu dah jumpa. Pergi cepat. Come. Sit with me. Mm-hmm.
Tell me. Bagi tahu apa, Mak? Bagi tahulah. Apa yang Mak tak tahu? Mak tunggu ni, Sarah. Sarah tak faham apa yang Mak nak cakap. Bohong. Betul, Sarah tak tipu. Jangan nak bohong kat Mak lah. Aku ni Mak kau. Tell me, what is this? Cakap dekat Mak. 5 universiti, 3 kolej dalam masa 4 tahun. Ni, one more warning letter. Nak cakap yang kau tak datang kelas satu semester. Kau pergi mana, Sarah? Ha? Pagi-pagi Mak tengok, kamu pergi keluar. Mak tanya Mak Som, katanya kamu pergi kelas. Apa pula? Kamu nama aku pula dipetik. Oh, dah bersubahat dengan Mak Som, ya? Tak, Mak, tak. Mak Som tak ada kena-mengena. Jadi? Cakaplah kat Mak! Apa ni? Sarah dah tak ada minat nak belajar, Mak. Oh, Sarah cuma dah tak minat belajar. Jadi Sarah nak idea apa? Ha? Kau nak idea apa? Cakap kat Mak ke Sarah? Cakap, kau nak idea apa ke Sarah? Ha? Jadilah apa pun! Asalkan aku jadi bukan apa yang kau nak! Kau ni kenapa ni, Sarah? Selama hari ni kau aturkan hidup aku! Kau suruh aku buat benda yang aku tak nak buat. Aku tak suka undang-undang, kau suruh juga aku ambil undang-undang! Aku tak suka belajar debat. Kau paksa aku ambil debat! Aku tak suka pakai jukurung, tapi kau paksa aku pakai jukurung. Aku tak suka pakai jubah, kau paksa juga aku! Ni, aku tak suka pakai tudung, tapi kau paksa juga aku pakai tudung! Kau memang suka paksa aku buat benda yang aku tak suka, kan? Kau nak aku jadi gila, kan? Kau nak aku gila! Kau tak nak dahaka, aku tak! Aku jadi anak dahaka sama kau! Kau hadap!